Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini guys, saya mau memberi sedikit penjelasan tentang canaan raw ya. Kenapa mereka gagal tumbuh untuk mencapai 15 cm bahkan up gitu? Kenapa mereka gagal tumbuh seperti itu? Dikarenakan guys, ini ya sebagai contoh ya. Ini saya pelihara dari ukuran yang sama, dari satu indukan yang sama. Dari awal itu 2 sentian guys. Yang di sini di tank atas ini sudah mencapai 5 sentian. Untuk akuariumnya itu 1 meter kali 50 ya guys ya. Jadi kelihatan kecil, itu sebenarnya 5 senti. Dan yang di sini di akuarium 1 meter juga, 1 meter kali 40 ini masih kecil-kecil. Di sini ukurannya 3,5 sampai 4,5 senti nih guys. Jadi selisih banget ya, setengah senti berasa banget. Karena kalau tidak saya pindah ini dibully guys sama yang gede-gede. Biarpun sama-sama udah makan pelet semuanya guys ya. Nih guys, ini yang kecil-kecil ya. 3,5 sampai 4,5 lah ya. Nih, yang seperti ini tuh kayaknya ya bakalan gak bisa gede guys. Paling cuman 12 sentian gitu biarpun dipelihara tahunan gitu. Kalau yang ini nih bakalan bisa gede. Karena saya juga 2 tahun lalu saya keep canaan raw tuh, emang ada yang bisa gede, ada yang enggak. Ya dari awal-awal muda kayak gini Anda bisa pilih guys. Ini yang prospek untuk gede, untuk bisa gede. Yang ini kayaknya gak bisa gede. Kayak kita lah ya, manusia ya. Ada yang mungkin usianya sama, tingginya beda gitu. Jadi nutrisi pas dalam waktu pertumbuhan itu sebaiknya dioptimalkan ya guys ya. Kalau bisa sih cacing, kalau nggak mau ribet ya pakai pelet guys. Nih guys, ini yang kecil-kecil. Kemarin ada yang mati juga sebelum saya pindah karena dibully sama mereka yang lebih gede guys. Kematian dalam pemeliharaan hewan ya guys itu wajar-wajar aja sih. Tapi kalau bisa kita minimalkan ya. Kalau di ikan canaan raw seperti ini, saya mencoba dengan memilih ukuran yang sama gitu. Jadi yang kecil dicampur yang kecil, yang gede biar yang campur sama yang gede. Untuk tank setnya mereka hampir mirip ya guys ya. Di sini saya pakai itu kayu yang saya kop ke dasar akuarium ya. Tuh, saya pakai ini kabel ya guys ya, yang untuk rapiin kabel sama kabel tis. Terus kop-kopannya memakai ini, kop-kopan dari lampu celup dan tanaman sirigading tentunya. Untuk pemeliharaan di sini saya pakai filter talang. Nah, di sini tiap 2 minggu sekali ini saya kuras chamber bagian satunya dan sekaligus saya cuci untuk kapas dan ini biofoam hitamnya. Untuk yang bawah cukup di ini guys. Cukup dikuras 50% ya tiap 2 minggu. Dan untuk bagian busa di aerator itu cukup dibersihkan seperti itu. Oke guys, sekian ya. Jadi tipsnya pilih yang gede agar canaan raw kalian juga gondrong tapi juga gede gitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbandingan ya guys ya. Ini usianya sama, perawatannya sama, tapi size-nya beda. Bye-bye.